Kita mau membahas sesuatu tentang kapan nikah. Aduh, itu paling kesel banget ya kalau aku tuh kalau dengar sesuatu yang kayak ngomong kapan nikah. Iya sering banget, aku paling kesel banget kalau dibilang kapan nikah. Sebaliknya aku paling kesel banget. Emang kamu belum ada niat mau nikah atau gimana? Iya niat sih ada gitu ya, tapi kan semuanya butuh proses. Iyalah proses. Gitu. Tapi kalau ketika gue tuh pernah merasa begini nih, ketika datang kondangan pasti akan ngomong mereka ngomong kapan nyusul. Nah ya? Itu dia. Kapan nyusul? Itu rasanya bagi gue tuh kayak apa ya? Sama sih, contohnya gak usah kayak lagi kondangan ya, yeah. Kita nih kalau lagi ada arisan keluarga atau mungkin lagi jumpa sama keluarga besar gitu, terus kalau ditanya yang ini anaknya segini ya kan, yeah. Aku datang sama itu lagi kapan mau nikahnya, kapan buntingnya, itu menurut aku kayak what? Gak pasti harus ditanya-tanya terus kayak. Berarti sering? Ya sering banget, gak usah sama keluarga deh, sama teman juga kayaknya sering banget ditanya kapan. Kalau menurut kamu tentang pernikahan itu seperti apa sih? Apanya nih? Satu hal yang ada. Ya satu hal lah di dalam pernikahan lah kalau udah pernah merasakan tuh. Iya pernah. Ya pernah lah. Kayak gitu. Tapi menurut aku sih ya itu sih mungkin kalau buat keluarga ya pertanyaan itu hal yang wajar sih. Iya. Tapi kayak aku sih yang kayak nanggepinnya ya ya kayak apa sih kayak gitu ditanya-tanya terus. Nanti juga ya kalau udah ada jodohnya, udah jumpa orang yang tepat, yang gak usah ditanya-tanya, pasti aku bawa nih. Mau gak? Udah umur berapa? Kira-kira lah. Aduh, jangan tanya umur deh. Takut juga ya? Iya. Aku gak mau ditanya umur deh. Jadi kalau merasa udah umur, udah tua, udah mungkin maaf kata udah mapan segala macam, kalau ditanya kapan nikah, pasti merasa akan sedikit gimana gitu. Aku sih sedikit risih ya. Risih ya? Karena pertama aku pribadi ya, aku udah ngalamin yang namanya rumah tangga, yang jatuh bangun sama itu udah ngalamin, sama dong ya, ya kayak gitu. Tapi sama apa nih? Sama-sama duda dan janda. Tapi menurut aku sih ya is okay lah, mereka punya pertanyaan ya itu hak mereka sih ya. Yeah. Tapi aku juga punya jawaban ya hak aku juga. Ya aku sih punya apa prinsip yang menurut orang itu kayak gimana ya kayak sering kayak ih si Dela kapan sih mau nikah, terutama ibu aku ya. Jadi keluarga semuanya tanya kayak gitu, tapi menurut aku ya it's okay lah, gue nggak usah kayak jawab pertanyaan lu lah, cukup aku yang tahu aja. Asik. Sama hati aku kayak gitu. Tapi sekarang calon ada? Calon sih ada, tapi masih jauh lah, biarin aja. Asik. Biar proses step by step mendekat ke aku gitu. Oke, mantep nih. Tapi kalau dari Delanya mikir tentang apa nikah kan setiap hubungan itu kan tentu ada komitmen. Tapi kamu merasa dia selama sendiri nih beberapa kali pacaran? Ada beberapa kali pacaran gitu? Enggak sih, aku orang tipe cewek sih. Tipe tipe nada? Enggak serius, aku tipe cewek yang berkomitmen ya. Ya ibaratnya kalau mungkin di luar sana yang suka mungkin asik banyak. Tapi ya kayak aku sih kayak ditanggepinnya kalau aku nggak suka ataupun itu mereka lah kalau itu suka sama aku. Dong. Apa-apa? Bener dong. Bener nggak sih? Ya hak orang dong suka ke Dela ya. Tapi Dela juga untuk punya hak untuk ibaratnya nolak tapi secara yang baik, yang gak nyakitin orang kayak ya gitu. Tapi masalahnya tim kreatif itu kok begini? So, oke, biarin aja. Suka-suka lah biarin. Oke, dari Dela, gak mungkin dong gak balik nanya nih? Gak mau? Apa? Gak mau nanya? Oh, aku mau nanya sih sebenarnya. Apa-apa? Kapan kamu mau nikah lagi? Aduh. Terus, apa? Tipe cewek kayak gimana yang kamu mau kayak gitu? Kalau aku lebih simpel sih. Orangnya lebih, aku pengen lebih kalem. Kayak aku. Ya kan? Gak kuat aku. Kekuat bulanannya ya? Bisa jadi. Tapi kalau aku memang benar orangnya kalem. Maksudnya pengen punya pasangan itu kalem, gak banyak ribet. Kayak aku. Ya begitulah, pokoknya siapa aja lah. Ya mungkin jodoh aku, mungkin siapa kita gak tahu. Terus kalau tipenya tipe yang kayak mungkin kayak passion atau apa, ya lebih simpel aja, nggak okay. Terlalu banyak ribet. Yang penting dia bisa jaga diri, dia okay. Bisa jaga anak-anak aku lah di depannya. Mandiri sendiri. Udah kayak gitu aja sih. Tapi kalau
dari Dela nih, kalau segi Dela untuk sosok cowok yang untuk Dela nyamanin seperti apa sih? Aku sih simple orangnya. Asik, kok balik nanya simple juga. Iya, simple orangnya. Ya aku maunya orang yang tahu aku orang yang selalu kasih tahu background aku seperti apa. Aku orang yang selalu ceritain apa masa lalu, history aku seperti apa. Jadi aku maunya orang yang terima itu pastinya. Sayang ke terutama ibu aku, sayang ke anak aku, kayak gitu. Dan keluarga besar aku itu aja sih. Kalau aku nggak neko-neko orangnya. Neko-neko itu seperti apa sih? Iya, nggak neko-neko yang banyak bla bla bla, enggak. Aku sih biasa aja. Oke, dari kalau itu kan dari segi sifat mungkin ya, jatuhnya ke sifat kasih sayang ke istri atau keluarga itu kan dari sifat si Dela yang pengen nih. Tapi kalau dari segi ini hubungan kan pernah gak, paling lama hubungan pacaran berapa lama? Ya aku sih kalau nggak dimulai dari cowoknya aku tuh paling setia orangnya. Siapa hubungan ada tadi ya? Enggak, atau aku satu orangnya paling setia. Oh berarti satu di sini satu di sana. Enggak. Aku mungkin kalau zaman SMP ya itu kayak gitu. Kalau sekarang kan udah zamannya udah mestinya udah lewat semuanya, enggak lah. Setiap aku komitmen ya udah aku pegang itu gitu loh. Tapi kalau dia macam-macam ya udah karungin aja. Asik. Kira kucing. Karungin buang pistol kayak gitu. Buset, jangan amat. Oke. Mau nanya apa lagi nih, aku juga bingung ini tentang bahas pernikahan sebenarnya banyak. Karena pernikahan apa kapan nikah? Kapan nikah itu lebih dalam positif ada negatifnya sih? Iya nih, kalau aku sih ya sampai bertahan bertahun-tahun seperti ini itu semuanya ada alasannya. Kenapa? Ya pertama bohong kalau enggak ada trauma.